menurutku ini dosen apa yang ada di pikiranmu begitu ya? Apakah kelainan kah, gangguan jiwa atau apa? Guys, kembali lagi channel ini, channel Rogi Satria. Kali ini kita akan kembali membuat konten-konten yang baru, karena selama ini saya tidak pernah membuat konten reaction. Dan kemarin ada hal-hal viral yang berkembang di sekitar-sekitarku, dan banyak orang-orang yang tag, yang minta, yang DM ke Instagram bilang, "Bang, coba bikin bang akun-akun reaction bang, mumpung lagi panas-panas nih di lingkungan kampus." Oke, kita ikuti permintaannya. Langsung aja kita mulai, check it out guys. Dimulai dari pertama, sok-sokan pakai kacamata padahal yang minus kelakuannya, serta titik 2 di atas kepala. Siapa ini bocil? Siapa? Eka Putra. McD UNM teruntuk bapak postingan ini. Bukan lagi sarkas, tapi memang untuk bapak yang terhormat. Ingat anak dan istri tak di rumah. Admin Lucy. Apa yang dibahas ini? Maksudnya apa yang sedang hangat? Apa yang sedang viral ini? Kenapa ada bocil pakai kacamata terus ada titik-titik di atas kepalanya? Mungkin ada yang tahu teman-teman. Sebenarnya jujur, saya baru pertama kali dapat ini informasi. Baru kak tahu tentang ini, jurusanku apa-apa segala macam informasi yang beredar melalui DM-nya itu anak-anak. Okay, next. Karena belum terlalu tahu, mungkin ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Save PT IKA, lantangkan suara perjuangan dengan pelecehan kekerasan. Mulai minggu tahu. Akrab sama senior dan ikut organisasi. Banyak teman. Iya, benar lagi juga ini dengan ilustrasi gambarnya akrab sama senior dan ikut banyak organisasi. Itu kita bisa membuat lebih hidup di dunia kampus guys. Bukan mahasiswa kupu-kupu. Biasanya kalau mahasiswa kupu-kupu itu yang datang ke kampus terus pulang, datang ke kampus terus pulang. Seperti itu. Biasanya kebanyakan orang begitu itu dia tidak terkenal lagi di kampus, tidak naikin namanya di kampus. Karena dia kosnya saja. Kuliah pulang. Dia kepentingan kampusnya tadi cuma sekadar kuliah, sudah itu pulang. Beda dengan orang-orang yang organisasi itu biasa banyak kenalannya, lebih happy, lebih terkenal gitu lingkungan kampus, datang ke sini dikenal sama dosen juga, cewek-cewek banyak. Yes. Kuliah demi gapai impian dan cita-cita. Kuliah demi status sosial. Yang penting saat, yang penting sarjana. Biasanya hal yang seperti ini berlaku untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau orang-orang yang belum masuk ke dunia kampus. Kuliah demi gapai cita-cita biasa tuh sebelum masuk. Mau gak masuk di kampus ini deh, supaya bisa gak jadi. Tetapi kalau misalkan kau sudah masuk ke dunia kampus, yang penting sarjana. Gini mau dulu, pengen selesai tugasku. Urusan belakang tapi itu demi cita-cita impian buat kerjaan. Belum bilang yang salah jurusan atau segala macam. A few moments later. Oh iya, muka speak up pai karena kan mulai terasa hawa-hawanya tuh di sini. Jadi ada ini dosen jurusan yang suka sekali membimbing mahasiswanya, Bin. Apalagi mahasiswi bimbingannya, bukankah mahasiswi bimbingannya tapi pernah jadi korban. Jadi ini temanku mahasiswi bimbingan curhat ke saya, bilang, "Pak A, ini salah, sering enggak pegang-pegang saja tangannya, Bin. Kadang enggak pegang juga tangannya." Terus yang saya menunggu di depan jurusan pembimbingan, kebetulan berdua jaga sama mahasiswa lain berjauhan kak, terus tiba-tiba keluar dari jurusan dan ketemu kak sama Pak A yang tadi dimaksudkan, langsung duduk di dekatku yang dekat sekali menempel kayak baru lama-lama nak tarik tanganku, baru nak mau nak lepas, baru baring di pangkuan. Fuck me. Siapa juga bang.
habis thinking, masih ada aja dosen seperti itu. Dari pemimpin mahasiswa setelah perihal seksual, harassment yang marah beberapa waktu lalu, tapi masih ada. Padahal ada tasku di pangkuanku, mau gak teriak minta tolong, tapi sepi sekali jurusan baru itu masih switch. Sudah hanya itu, takut muka ke jurusan, padahal mau gak bimbingan sama BA aku di sini. By the way, Min, saya sama temanku pakai jilbab syari, gak pernah sentuhan sama Inggris, mantap. Terus bilang di jurusannya, Min, tapi takut gak kalau bilang hilang sudah tahu gue jurusan ini dosen dari jurusan elektro, otomatis yang anak elektro sama IPK tahu siapa dosen yang maksud ini. Masalahnya nama posisi kan di orang-orang di sana, harus pikir saya. Mau ke mana saya juga ini, Ba? Oke, mungkin kita bahas langsung dulu. 5 menit kemudian. Mengenai perihal bisa dibilang pelecehan ya, antara dosen dengan mahasiswa. Menurutku ini dosen apa yang ada di pikiranmu begitu ya? Apakah kelainan kah, gangguan jiwa atau apa? Maksudnya memang di lingkungan kampus itu banyak cewek-cewek dalam tanda kutip tidak mau kak sebutu sama segala macam atau nama instansi kampus sama segala macam, tapi yang bisa ku katakan di sini adalah umumnya perempuannya, perempuannya, laki-lakinya, seorang dosennya itu masa bisa-bisa aku di tempat umum, di tempat banyak orang, di tempat pendidikan fakultas kampus bisa-bisa melakukan hal yang seperti itu. Hah? Tujuanmu apa? Oh my god, wow. Mudah-mudahan ini orang yang dikasih duit bukannya yang ku kenal. Kalau misalkan ku kenal, potong gigimu. Haruslah masuk Twitter dulu baru ditindaklanjuti begitu betul. Iya, memang banyak kebanyakan hal-hal yang di sekarang itu mulai bi viral, terkenal bi, mulai bi diangkat di sosial media, baru mau diusut, mau dibahas. Kalau misalkan tidak dilewat-lewati saja. Saya harapanku juga bikin konten seperti ini semoga bisa terangkat, supaya bisa makin diketahui oleh banyak orang, supaya bisa ditindaklanjuti. Tidak tahu kenapa di era-era sekarang itu banyak begitu. Tidak bisa gua berpikir bagaimana kalau anakmu ke depannya nanti dikasih begitu. Mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran, masih mau untuk diangkat lagi di pembahasan, mungkin tulis di kolom komentar atau bisa gak DM tuh di Instagramku di @ogisatrianda_ogju. Wait a minute. Are you? Okay. Dari Kanda yang penakut untuk Bunda yang penurut. Aku tahu memang sejak awal tidak ada harapan untuk kita. Kita saling menarik tapi juga saling menjauh. Kita kelabu dengan rasa yang ada. Aku merasa kau orangnya dan kau pun mengatakan aku orangnya. Tapi aku terlalu takut memulai hingga akhirnya. Tanda sebelum adanya kisah. Yang terakhir dariku, siapapun nanti yang kau yakini benar soal hatiku, semoga tidak lebih baik dariku. Hati yang kau buat kuat dan rapuh dalam waktu bersama. Semangat terus. Semangat terus. Lagi marak-maraknya juga ini antara senior junior, antara Kanda dan Dinda yang saling jatuh cinta, yang saling menikmati kasmaran dari jauh-jauh pandangan apa segala macam. Kau memang sejak awal tak ada harapan. Kau tahu, aku tahu memang sejak awal tak ada harapan. Berarti digantung, Anda digantung. Wahai Kanda senior. Next. Untuk Panitia Inter-Inaugurasi FPS 21 dari tidak diketahui nama sebelumnya. Untuk semua panitia inti, semangat ki semua demi satu tujuan dan satu kekeluargaan, dan jangan ki lupa bahagia satu sama lain, anjay pasti senior ya. Serius ya, karena dia panitia inti inaugurasi FPS 2021. Untuk semua panitia inti, semangat ki semua demi satu tujuan dan satu kekeluargaan, dan jangan ki lupa bahagia satu sama lain. Berarti ini adalah senior yang peduli dengan adik-adiknya, dengan junior-junior kita, respect ya. Semangat ki panitia, semangat ki inaugurasi FBS 2021. Untuk Putri Wulandari 13 dari seseorang, bisa ki peka sedikit kok dong, capek mah terus
siapa yang mau kode terus Ki? Butuh gak kepastian bilang berpawang begitu atau tidak ini ya. Karena kalau enggak ada jawaban mau gak maju takut gak juga. Baru biar chatku kau dong syukur sekali itu kalau dibalas dengan kata yang sempurna paling cia ya oke. Bisa Ki kasih dikit kau dong capek mau kode terus Ki. Makanya dia kok terlalu banyak kode. Di sisi lain juga masalah di tag ini putri bulan dari 13 dari seseorang. Aduh putri kayak kita tahu kan bulan dari 13. Biar chatnya saja tidak direspon paling bahagia itu benar bilang kalau misalkan dibalas ye oke okay, dan untuk para perempuan juga setidaknya kalau misalkan ada laki-laki yang bertanya tuh bilang si sendiri kika atau tidak atau bagaimana setidaknya respon kita dengan jelas karena laki-laki itu butuh sih memang jawaban yang jelas karena laki-laki itu butuh jadi jelaskan begitu jelasan bukan bilang digantung atau ketika disuruh tanya ditinggalkan atau dibiarkan saja begitu saja. Begitu. Saya juga laki-laki begitu juga kurasa. Kalau bisa kasih jawaban yang pasti. Laki-laki itu butuh jawaban. Yang kepastian. Untuk Harit Ardamas dari Kakak Manis aja Kakak Manis. Pengen sama kamu tapi kamu udah pacar orang. Sekarang mungkinkah di sana kau rasa bahagia atau malah sebaliknya? Lama kita dari next taris pesanku message pesan semoga bisa lebih akrab kak capek mak cuma lihat-lihat baru sojuin padahal ser anjas cbk ini kak kadang juga tau menurutku ada itu perempuan yang cuma bisa dinikmatinya cuma bisa dilihat-lihat dari jarak jauh terus diketawa-ketawain disenyum-senyumi ada juga orang begitu. Mungkin karena takut ya untuk bicara untuk sampaikan pesannya kepada seseorang itu. Tapi ada memang orang seperti itu. Ada juga orang yang dari jarak jauh dinikmati kita. Dan memang tidak patut Ki untuk didekati begitu. Entah itu junior ataupun apapun itu. Hanya sekedar dilihat-lihat ya baru senyum-senyum sendiri. Ada memang orang begitu atau melalui sosial media dilihat-lihat saja di scroll-scroll foto-fotonya. Ya begitu. Dino ada mi pacar takkah? Penasaran sekali Kak Bella. Dino ini cewek, berarti cewek. Dino adalah laki-laki. Berarti cewek yang punya pesan. Nanti salah target ke selama ini karena ternyata berpawang. Tuhan, maaf ya begini. Mundur Kak sebelum maju kalau begini. Salah juga kalau misalkan perempuan yang maju. Menurutku perempuan itu bukan tidak cocok untuk berjuang sih, tapi kalau perempuan itu cocoknya memang untuk menunggu. Tugasnya laki-laki tentu yang maju, masa? Perempuan yang maju, laki-laki diam. Laki-laki macam apa itu? Oke guys, mungkin cukup segini aja di pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman juga. Bukti kalau kau dukung channel gue sih. Mungkin kalau misalkan kau punya pesan, kau punya hal-hal apa yang bagus lagi untuk dibahas, entah itu kampus, luar atau reaction TikTok ataupun satu bangsa apapun silakan tulis di kolom komentar atau silakan boleh chat kak di Instagram nah di @ogisatria_ogi. Oke cukup segini aja dulu, see you next time, stay safe, goodbye and see ya, goodbye.